aja. Kamu ujian MT kapan hari ini? Coba mau lihat. Apa-apaan ini cuma dapat 85? Kamu belajar nggak sih? Belajar, Ma. Kenapa cuma dapat 85? Kamu tuh nggak ada usaha sama sekali ya? Dira udah berusaha, Ma. Apanya usaha Dira cuma dapat 85? Kamu tuh nggak belajar sama sekali. Kamu tuh harusnya contoh kakak kamu. Bisa nggak sih? Belajar. Mama tadi bilang kamu dapat ulangan TK 85 ya? Iya, Pak. Jiradi, Papa bingung sama kamu. Bukannya kamu udah les TK? Terus pastinya kamu udah belajarkan di rumah, apa nggak belajar? Belajar kok, Pak. Bilangnya belajar, tapi cuma dapat nilai 85. Gimana sih kamu? Contoh dong kakak kamu. Iya dong, Pak. Pak, lagi pula dia udah belajar kok, nilainya juga bagus. Gak usah dibelain terus si Diranya, nanti malah kebiasaan. Mama gak suka deh. Ya udah, Dira masuk kamar sana, belajar. Iya, Pak. Emang nilai 85 sama? Kenapa mereka harus marah itu? Maulah Dira cantik ini traktir kita ini. Pasti dia maulah, Rai. Yaudah yuk, traktir kita bakso 7 sama es 7 ya. Kita tunggu sini. Tapi kan yang ulatan Arai, kenapa harus aku yang traktir kalian? Oh, jadi dia nggak mau. Aku nggak ada uang banyak, tapi... Hitung dulu kek, atau gimana, terserah. Kita tunggu sini. Tapi... Udah cepet sana! Bakso sama es tehnya jangan lupa ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jadi gini, Dira. Ibu mau ngomong soal nilai rata-rata kamu. Kamu mau masuk ke fakultas kedokteran ya? Iya, Bu. Udah dihitung nilai rata-ratamu, Dira? Udah, Bu. Kurang ya, Bu? Iya, kurang 1 poin saja. Sayang, Dira. Kamu mau masih tetap mencoba atau pindah jurusan saja? Emang nggak ada kemungkinan buat lolos ya, Bu? Ada, tapi sebaiknya kamu pindah jurusan saja. Kalau gitu, saya bilangin ke orang tua saya dulu, Bu. Gimana baiknya? Iya, Dira. Mau pindah atau tidaknya itu hanya saran. Yaudah ya, Bu. Saya permisi dulu. Iya. Kasih, Bu. Iya. Thank you.
Udah nunggu lama? Enggak kak, baru aja. Capek, kok temen banget nyamperin kakak kesini? Gak capek kak, soalnya Dira mau ngomong sesuatu sama kakak. Dia ngomong apa? Jadi tadi Dira dipanggil sama Bu Dania ke sekolah. Katanya nilai Dira kurang 1 poin, jadi kemungkinan untuk masuk kesehatan itu sedikit. Dan Dira pengen ganti jurusan aja. Oh, kalau kamu ganti, mau ngambil jurusan apa? Mungkin sastra. Kamu yakin? Yakin, cuma ya gak yakin itu mama sama papa. Soalnya mereka kan nyuruh Dira buat pilih fakultas kedokteran. Kalau kamu yakin ya ambil aja, itu kan hak kamu. Nanti kamu bilang sama mama papahnya baik-baik biar direstui. Kakak doain deh, semoga kamu dilancarin karena kamu ngambil jurusan sastra sama papa mama. Dan maaf ya kakak gak bisa nemenin kamu soalnya kakak malam ini ada shift. Iya kak, gak apa-apa. Ya. Pulang ya kak. Ya. Ya. Ma, pa, Dira mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Jadi gini, Dira mau ambil jurusan sastra aja. Makanya kamu udah ambil kedokteran ya? Tapi pak, nilai Dira kurang 1 poin, jadi nggak bisa masuk fakultas kedokteran. Enggak, pokoknya kamu harus masuk fakultas kedokteran. Mama nggak mau tahu. Tapi ma? Gak ada tapi-tapian, bukannya kamu udah sering ikut lomba, masa nggak bisa dipertimbangin? Iya pak, tapi lomba yang Dira ikuti nggak ada hubungannya sama fakultas kedokteran. Nggak bisa, pokoknya kamu harus masuk fakultas kedokteran. Mama nggak mau tahu. Semua keluarga kita itu masuk ke fakultas kedokteran, masa kamu nggak bisa sih? Ya Dira, kamu masuk kamar sana. Kamu jangan pernah sekali berpikiran untuk mengambil sastra. Kamu akan mengambil kedokteran. Bilang sama gurumu itu. Yakin kamu gak mau ganti saja? Enggak bu, saya yakin. Sudah dibicarakan dengan orang tua? Sudah bu, mereka bilang terserah saya. Jadi saya tetap memilih jurusan kedokteran. Sudah pikir-pikir? Iya bu, saya sudah fix. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh pulang. Iya bu, makasih ya bu. Ya, saya permisi dulu. Ya. Thank you.
kau sendirian aja sih. Apaan sih? Ini Neng sama Abang kita main-main dulu. Gak usah macem-macem ya. Gak mau macem-macem kok Neng. Cuma mau macem-macem aja. Udah Neng, ikut Abang aja. Masih. Kita akan melalui mana mendebarkan Neng. Gimana dek, udah sadar, udah enak kan? Gak apa-apa dek, keluarin aja, keluarin. Dasar nona gak tahu diri. Udah dong pak, jangan nyalain Gira, ini kan musibah. Udah pak, jangan dibelain terus, dasar anak gak tahu diri. Ma, pak, emang mama gak pikir aku mau kayak gini? Aku juga gak mau ma. Bisa cari alasan kamu, ngapain kamu pulang malam? Bukannya kemarin ada les, mana aja kamu ha? Ma, pak, mama gak tahu apa yang aku alami di sekolah. Sampai aku pulang malam dan akhirnya kalah banyak alasan kamu. Udah dong mah pak, kasihan Gira. Ngapain kasihan sama anak yang gak tau diri? Ayo lah kita pulang. Ayo kita pulang aja, ngapain lu sedang gak tau diri? Tapi mah pak, biar semua senang. Aku juga gak bakal ngerasa sakit lagi. Gara-gara mama sama papa. Kalian tuh egois, tau enggak? Aku nemuin ini di rumah sakit kemarin. Tapi mah,
ada tapi-tapi bukannya. Aku enggak loh. Tapi mah? Enggak ada tapi-tapi bukannya. Tapi pa. Kali kok gitu. Kita kan jangan gitu. Dasar anak lo diri. Ayo. Dasar enggak. Udah dong, Pak. Jangan nyalain Dira. Ini kan musibah. Udah dong, Pak.